warm up, blow him up, Johnny Booker to unblow him up, blow him up. Ribut sekali ini. Ya ini saya kan biasalah kan saya kan sangat cinta sama musik ini. Oh. Hip hop, hip boy. Itulah. Iya itu kayak gaya anak muda sekarang. Yang tadi itu? Iya. Waduh. Nah, biar gaul aja ini. Gue keren, gue jelken, jalan yang geng. Jembron, jembron, jem seberaha, jembron, jembron. Mang. Mamang mah ada-ada aja ini tuh. Aduh, ini musik anak muda zaman sekarang. Iya betul. Aduh. Biar gaul aja. Biar gaul ya. Ya. Kira-kira gimana nih? Penampilan saya bagus sekali. Saya memang benar-benar lagi terpesona. Ya. Susah ini, speechless. Ya, ya, ya. Susah untuk berkomentar. Hmm. Tapi masalah musik, Mang ya. Musik itu memang harus begini, pilih-pilih, Mang. Pilih-pilih. Oh ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita membahas musik, ya kata-kata musik ini dari mana sih sebetulnya? Bang Saswi tahu nggak musik? Nggak tahu dari siapa yang nih ini ada satu informasi ini bahwa yang namanya musik itu ini sebetulnya kata-katanya sendiri dari seseorang cendikiawan Muslim. Oh, gitu? Iya, Al-Farabi namanya. Beliau membuat yang namanya sebuah kitab Al-Musiqol Kibar. Jadi Al-Musiq, Musiqol itu beliau yang buat. Jadi musik ini ya, kalau kita lihat kenapa saya bilang harus hati-hati. Begini, ada pada zaman dahulu lagu-lagu yang memang dibuat atau dipakai untuk sesuatu yang buruk seperti tari perut misalnya. Kan aduh nauzubillah aurat. Ya, ya. Ada musik-musik yang dipakai untuk yang buruk-buruk. Tetapi ada juga lagu-lagu yang dipakai untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Misalnya kayak begini. Salatullah salamullah. Kan ya, enak. Nah, itu kan juga kemudian jadi sholawat ingat Rasul kan gitu ya, seperti misalnya ketika Rasul berhijrah nih ya dari Makkah ke Madinah, disambutnya sama apa, sama tadi nasyid namanya. Ya nasyid itu lagu-lagu yang kemudian memuja Allah. Gitu qasid ya, lagu-lagu yang penuh dengan syiar Islam. Ketika Rasul masuk, tola'al badru 'alaina min thaniyatil wada. Kan? Yeah. Itu jadi ini telah datang bulan purnama kan, dianggap Rasul itu ditamsilkan sebagai bulan purnama yang membawa cahaya. Yeah. Nah, ini kalau kita lihat jadi ada yang berbeda-beda, Mang. Ada juga yang saya dengar sekarang musik-musik yang pemuja setan. Nauzubillah min dzalik. Kacau. Jadi ada yang main musik sampai buk sampai potong di panggung. Darah sel. Aduh itu. Nah, jadi artinya kalau kita membahas musik, Mang Sasyo harus melihat bagaikan pisau yang tajam nih. Ya. Kalau pisau dipakai untuk sesuatu yang baik, insya Allah dia jadi baik. Tapi kalau dipakai yang buruk, jadi buruk juga. Makanya hati-hati. Nah, karena kehati-hatian itu banyak orang yang kemudian menjauhi musik. Gitu. Karena musik itu menyihir kan? Ya, betul. Jadi kita ingin
apa terngiang-ngiang dan lain-lain. Iya, nah, betul. Makanya banyak orang yang kemudian mengharamkan musik tersebut, gitu, karena kehati-hatiannya. Padahal musik itu sendiri tadi kata-katanya al-musiqa itu dari Al-Farabi. Kemudian ya, memang tahu soal misasi nggak? Nah itu. Coba kalau Mamang, do. Do, dari kata sado. Re. Hari sudah sore. Mi. Biasa dengan bakso. Fa. Fa. Lah, mainkan latifa. Oh. Anu. Sol. Sepatuku dobo. Masa sih ada aja. Lah. Alunan biola. Si. Ya panda turut. Tu Bandung Surabaya. Kenapa jadi begini? Itu solmisasi bener. Ya. Tapi kenapa jadi gitu ya? Ya di improv. Do, re, mi, fa, si, la, si, do. Ini dianggap ditemukan oleh orang-orang di barat, betul nggak? Iya, betul. Padahal do re mi fasi apa solasido ini solmisasi ini ditemukan oleh Al-Farabi tersebut. Oh iya. Do dari huruf hijaiyah. Do, ro, mim, fa, so, lam, shin. Oh, jadi itu sebetulnya tangga nada itu dibuat oleh cendekiawan muslim gitu. Oh. Gitar ya, yang kalau saya lihat suka gitu. Itu sebetulnya kalau kita lihat dari mana, dari gambus ya awalnya, awalnya Hadramaut. Wow, kan begitu. Kemudian kita lihat ada ini keyboard apa ya. Itu kan sebetulnya penemunya itu cendekiawan muslim menemukan yang namanya teknologi pipa organa zaman dulu tuh. Ya. Jadi kalau ditekan wut bunyi wut gitu. Nah, jadi ketika pada saat perdamaian dengan orang-orang berperang ya dengan orang Nasoro, perdamaian ini diberikan. Nah, orang-orang Nasoro ini kemudian membawa itu karena diberi oleh orang muslim ketika perdamaian, mereka memuliakan pemberian orang muslim dan menyimpannya di gereja. Jadilah orgel-orgel pipa organa. Teknologinya jadi keyboard tuh. Itu penemuan-penemuan kita. Tapi memang seperti pisau tadi ada yang pakai akhirnya ya, ketika tiba-tiba ini dipakai oleh orang yang tidak mengerti ya, jadi dipakai mudorot maksiat. Kalau dipakai sama orang-orang yang soleh mah jadi nasid yang tadi kan enak gitu. Jadi hati-hati Mang ya, harus memilih-memilih supaya apa, begini, kalau Mamang dengerin nasid kan kata-katanya tuh menginspirasi. Dengan menginspirasi Mamang, Mamang jadi jadi pengen dekat sama Allah, jadi pengen ibadah. Lama-lama Mamang tuh jadi pengen dengerin murotal, dengerin Al-Quran. Nikmat Mang, bener. Jadi saya tuh harus ngedengerin musik-musik yang positif gitu ya. Nah itu ya, Mang, jadi Mamang itu mesti mendengarkan tuh yang positif. Ada disebutnya mupos. Mupos apa? Musik positif. Oh, musik positif. Kan ikut-ikutan Mamang saya juga. Hati-hati ya, positif, ingat ya. Ya, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus mendengarkan yang positif. Ngomong katanya saya harus dengerin musik yang positif, gimana ya? Kalau saya kalau nggak ngedenger musik sehari aja, saya langsung mules. Itu tuh positif pasti dia. Les! Charles! Les! Sini! Hah? Apa? Nah, gitu, buka dulu dong. Asikan gitu kamu. Enak, Mang, dengerin yang positif aja. Ini bener-bener nih musik positif nih ya. Positif banget, Mang. Iya, hebat nih. Ini ngomong-ngomong nih ya, kamu mau gak ditukar nih musik kamu nih sama ini nih? Ini bagus? Oh iya, bagus. Atuh, ini boleh. Udah baru lunas kemarin 2 bulan ya. Nanti kalau udah bosen mah tinggal tukar lagi aja. Tapi nyala gak ini, Mang? Nyala tuh. Ayo, bener, Mang. Dari tadi juga saya dengerin musiknya bagus. Masa itu. Sih? Iya, cuman saya pengen dengerin yang positif-positif. Oh iya. Ini pas nih. Ini musik hip hop, Mang? Iya. Oh, siap. Hop hip ini mah. Hop hip. Hop hip. Oh, siap. Ya. Saya tinggal ya, Mang. Oke, sip. Oke. Ya. Pas nih. Yang gini yang positif tuh sip nih. Wah,
Assalamualaikum Mas Aswi. Waalaikumsalam. Mantap. Ini lagi apa nih Mas Aswi? Di taman begini, ya, Masya Allah. Saya dengerin musik yang positif nih. Alhamdulillah. Pas masih banget nih, positif nih. Asik. Emang ini ada suaranya gitu? Itu. Mana nggak ada ini, Pak. Ternyata positifnya dalam hati. Kalau hati positif, pasti akan terdengar. Masya Allah. Mak, ya. Ini teh maksudnya apa? Musik positif? Iya, tadi si Bang Charles kan tetangga saya, dia ngedengerin santai aja. Pas lihat saya ini pas positif banget ini. Bang Charles ngencar? Ngeles. Ya, ngeles. Saya suka gitu, Mak. Kehadir, Charles gitu ya. Ini Mak, tuh. Mak, P3K, tuh ini tuh dalamnya juga obat-obatan ini. Ada mau nggak kedengeran apa-apa ini? Ada musiknya. Tuh nggak ada ini, Mak. Tadi saya gitu-gitu dari mana? Nggak tahu saya juga kenapa. Aduh, jadi sebenarnya musik positif tuh yang gimana ini? Mak, saya udah lihat tandanya ini. Mak Saswi, apa namanya? Speechless. Oh, speechless. Speechless ini, udah. Jadi gimana ini? Jadi gini, Mak. Musik positif itu artinya musik-musik yang baik, yang membawa kita pertama membuat sesuatu yang baik-baik, mendekatkan diri kepada sesuatu yang baik-baik, mendekatkan diri menjadi mengingat Allah, jadi mau beribadah, jadi mau menolong orang, jadi mau berbuat kebaikan, itu musik positif, Mang. Mupos. Ya, musik positif. Maksudnya itu. Ya. Seperti misalnya gini, Mamang lagi sedih nih, tiba-tiba ada lagu Tombo Ati. Nah, ada lima perkaranya. Ya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Tuh kan langsung. Oh gitu. Oh, iya. Itu siapa yang buat itu? Lagu itu? Siapa ya? Sunan Kalijogo. Oh iya? Oh, liriknya itu? Liriknya para wali itu. Wah, itu. Dalam banget itu. Iya, nah itu musik positif. Maksudnya lagu-lagu yang positif. Iya, iya, iya. Begitu. Zaman dulu juga musik itu ya. Dulu zaman jahiliyah. Musik itu dipakai untuk membangkitkan aurat, ya kayak musik tari-tarian yang begitu-begitulah ya. Auzubillahi minzalik. Nah itu makanya musik harus musik positif. Karena nanti dia tuh liriknya itu kayak misalnya Mang Saswi ya. Dengerin satu lirik itu kan mudah ingatnya. Iya betul. Gitu. Ya, ya. Nah ketika mudah ingat jadinya dia tuh masuk ke dalam alam bawah sadar, Mang. Kalau diulang-ulang terus, nah ini namanya ada teorinya The Power of Repetition. Kalau berulang-ulang terus, nanti Mang Saswi lama-lama dia masuk ke alam bawah sadar, hafal tuh, Mang. Makanya para hufaz ya, para hafiz penghafal Quran, dia berulang-ulang. Ngapalin satu ayat aja dia berulang-ulang. Kayak gini, Mang Saswi hafal surat Al-Fatihah kan? Iya. Nah, emang kapan ngapalinnya? Iya, benar. Tuh, ya. Kapan ngapalinnya? Tapi dari kecil diulang-ulang terus. Sampai sekarang mah hafal terus. Iya, iya. Wah, jadi mendengarkan Al-Qur'an berulang-ulang itu akan bagus karena nanti akan hafal jadi tahu artinya. Jadi kalau ada apa-apa teh ingat gitu loh, Bang. Nah, jadi musik positif itu kalau kita sering mendengarkan jadi giroh semangat kita untuk beribadah, jadi terus menanjak. Nah, kemudian kalau kita dengerin kan lama-lama saking hafalnya jadi kita itu masuk ke dalam bawah sadar jadi ingat terus. Iya, iya. Malah kadang-kadang bukan hanya senang sama lagunya tetapi juga senang sama yang membawakannya. Iya. Biasanya kan gitu. Jadi iya. Apa? Friendster bukan ngefans. Ngefans. Iya, iya betul. Itu memang saya juga waktu kecil kalau misalkan ngapalin itu lebih cepat ngapalin lirik lagu daripada betul, ngapalin betul. Pelajaran. Iya. Itu ngapalin musik itu ya. Musik gitu. Iya. Iya betul betul. Kayak misalnya tambah-tambahan kali-kalian kan sekarang dinyanyikan. Iya betul. Satu tambah satu sama dengan dua. Dua tambah dua sama dengan empat. Kali empat sama 16. Empat kali empat 16. Sempat gak sempat harus dibalas. Itu jadi ingat terus ya, betul, karena betul. Nyanyian itu. Ya. Hiji tambah hiji dua. Hiji sama hiji dua. Nu bisa ngaji tentu bisa ngadua. Nu bisa ngaji tentu bisa ngadua. Maksudnya yang bisa ngaji, ya. Tentu bisa berdoa. Berdoa. Dua tambah dua, empat. Dua tambah dua, empat. Kalau kita sudah berdoa, tentu kita dapat berkat. Ya! Bang Saswi ini. Alhamdulillah.
pantun juga nih. Iya itu. Jadi kalau saya mah sempat enak dengerin lagu ini yang apa? Cinta yang tulus di dalam hatiku. Persis almarhum gitu. Kan itu. Itu favorit saya itu, jadi suka ingat sama Allah. Bagus cinta itu. Cinta yang tulus kepada Allah iya, gitu ya. Itu. Iya, iya. Bagus sekali. Ah itu positif. Tapi ini mah apa tuh Mang? Iya. Ini mah P3K isinya juga pasti obat-obatan. Iya, ini. Ah si Mamang mah periksa dulu nanti kalau ada apa-apa teh. Iya. Itu Charles juga aduh. Ini si Charles itu berarti ini. Masih nge Charles. Dia dapat tip, saya dapat ini. Ah, ya saya langsung berangkat dulu ya. Iya iya siap. Ma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Tat. Sedih saya. Tip saya ditukar sama ini. Charles. Salam, Bang. Mang Saswi? Iya, ini. Waduh, Bang, saya nggak kenalin ini. Waduh, ini seperti, siapa namanya tuh? MJ. Mang Jajang. Ya, Bang Benyamin. Siapa? Iya. Michael ini. Iya, Michael Jackson. Aduh, iya, Bang. Ini favorit saya, idola saya. Dia kan lagunya bagus itu, ada Heal the World, menyehatkan dunia. Menyehatkan dunia. Iya, itu ada lagi itu lagu yang paling saya suka mah itu. Apa? Bangun di tengah malam perut keroncongan, baru ingat tadi siang belum makan, badan pegel-pegel, pala cenut-cenut, mata bintit. Lagu itu. Yang berantem itu. Ya. Itu. Bagus sekali itu, Mang. Ini teh saya sampai kaget ini. Iya, ini. Mang Sasu ini enggak kenalin saya udah ini. Waduh, Masya Allah, Mang. Kira-kira gimana nih? Black or white? Black or white gitu. Gitu. Ini ikut itu apa lomba mirip itu bisa jadi itu, Mang. Menang. Iya, mudah-mudahan. Mang, begini, Mang ya. Maksud saya tadi itu bicara tentang idola itu ya begini hasilnya. Jadi kalau kita sering mendengarkan musik, kita senang lagunya, itu bisa menyihir sampai kita tuh jadi senang orangnya. Akhirnya kita meniru-niru orangnya. Itu makanya sebetulnya hati-hati itu. Hal-hal seperti itu harus dipilih-pilih. Kenapa? Karena kalau tentang idola ya menyenangi seseorang boleh-boleh saja lah. Tapi di batas-batas tertentu, jadi ada proporsinya. Kalau kita senang sesuatu, senang seseorang itu harus jangan terlalu berlebih. Iya, jangan iya. Kemudian ini, waduh, dandan begini dan lain-lain, jadi kayak fotokopinya gitu. Iya, Mang, buat apa itu, Mang? Karena gini, yang mesti kita tiru itu seseorang yang akhlaknya baik, ya. Yang kemudian dia itu membawa kita kepada kebaikan, membuat kita semangat dalam berbuat kebaikan. Itu dan ini untuk kita semuanya idola mah sudah ada, panutan sudah ada. Laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Setelah ada di dalam diri Rasulullah, ini kata Allah ini. Sudah ada dalam diri Rasulullah itu uswah. Jadi uswatun hasanah itu contoh atau panutan yang baik. Jadi yang terbaik yang kita ikuti itu mesti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jangan kita salah jurusan. Artinya kita mengikuti orang-orang yang kemudian malah jadi menyasar gitu, jadi kesasar. Jadi wah kemana? Kalau kita ikut Rasulullah itu memang seharusnya. Bagaimana Rasulullah kebaikan-kebaikan beliau, semangatnya memberi. Kepada anak-anak yatim, kepada semuanya, kasih sayang. Nah ini, itu contoh itu. Jadi kalau mengidolakan itu,
idola itu yang memang kita dianjurkan adalah bagaimana kita mengidolakan Rasulullah. Yang lain boleh senang saja, senang aja lah. Ya. Ini senang, itu senang, boleh. Gitu. Tapi jangan sampai kemudian jadi kita ingin meniru sampai bajunya. Kadang-kadang mukanya ada yang berubah ya. Ada itu ngabisin ongkos itu kan kayak idola jadi Michael Jackson benar-benar mukanya berubah ya. Yeah. Jadi tadi Mang Jajang. Yeah. Nah itu ini yang berbahaya. Yeah, yeah. Karenanya harus memilih-milih yang mana yang kita ikuti, yang mana yang tidak. Kan kalau sebagai barometer itu boleh-boleh aja kita lihat, wah ini orang baik nih. Gimana caranya saya ingin melakukan kebaikan yang sama, begitu. Seperti misalnya gini, ada orang yang senang bersedekah. Terus kita lihat, dia sedekahnya banyak sekali. Saya pengen nih gimana caranya ya, itu giptoh ingin melakukan hal yang sama dengan dia. Akhirnya kita bekerja keras untuk kemudian bersedekah juga. Kan itu boleh, baik itu. Mengidolakan itu. Betul, tapi meniru sesuatu yang kemudian sia-sia, maksudnya tidak ada manfaatnya, itu jangan membuang-buang waktu. Sayang, Mang. Padahal waktu itu adalah uang. Itu membuang-buang uang itu. Nah, itu. Ya. Kalau di dalam agama, waktu itu bukan hanya uang. Ya. Tetapi waktu itu kehidupan itu sendiri. Mang. Mamang punya waktu nih ya, 10 menit lagi ke depan. Boleh jadi 10 menit atau 1 menit pun di depan ini kunci kita ke surga itu di menit yang... Ketika Mamang di menit yang satu depan di ke depan ini berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosaku, kemudian diampuni. Ya. Satu menit ke depan itu udah jadi tuh Mamang. Iya, benar-benar. Ketika meninggal masuk surga. Jadi kehidupan itu, waktu itu untuk kehidupan itu sendiri. Jadi gunakan waktu ini oleh Mamang untuk apa? Untuk sesuatu yang bermanfaat. Baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Gitu loh, Mang. Ya. Jadi ya untuk kesenangan ya boleh-bolehlah, tetapi proporsional. Ya, kalau Mamang mau total semuanya, iya, kan? Bagus itu. Nyewa belum bayar saya. Itu makanya. Ini masalah. Iya. Nyewa belum bayar jadi hutang, iya, hanya karena permasalahan ingin seperti Michael Jackson. Jauh gitu. Ya. Jadi seperti jelma burung. Jelma burung. Michael Jackson itu. Aduh, coba dipakai kacamatanya. Tuh, udah lihat, Bang. Bangsa sih. Iya. Aduh. Makanya, Bang, lah. Nanti mah lain kali gitu. Ini tuh udah moonwalk kemana aja nih? Saya tadi jalan-jalan sempet ke... Tadinya mau pas saya balik lagi, tapi pas lewat sini, set. Udah di Ancol, padahal saya di Menteng. Iya, di Menteng. Munuk ke Ancol. Ya. Udah di Ancol, wah nyasar ini. Balik lagi. Munuk lagi. Balik lagi ke sini. Waduh, menikahkan. Mang, sebaiknya mah istighfar aja lah. Iya, betul. Ya. Ini supaya... mah, saya udah takut pakai baju ini. Saya mah tak. Biarin gak apa-apa kalau misalkan baju ini terus nyanyi lagu nasyid gitu. Ya boleh-boleh aja. Lagu perdamaian. Itu. Perdamaian. Nasidaria. Iya, pokoknya memang lakukan yang banyak melakukan kebaikan lah. Okay. Jangan kemudian meniru-niru gini. Tasyabu juga gak bagus. Iya, betul. Ya. Kalau Mamang ikut satu kaum, Mamang akan tergolong ke kaum tersebut. Kalau Mamang ikutin satu orang, Mamang akan dikumpulkan sama orang tersebut. Makanya kenapa kita ingin seperti Rasulullah, agar supaya kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Gitu, jangan dandanan begini. Oke, makasih. Saya berangkat dulu ya. Jangan lupa bayar. Siap. Waalaikumsalam. Jagalah hati, jangan kau